Wajah Baby Lily terungkap. Netizen heboh sebut mirip Rafathar dan Rayansa, gemas banget. Setelah beberapa lama dibuat penasaran oleh sosok Lily. Akhirnya Minggu pagi, Raffi Ahmad secara perdana memperkenalkan sosok Lily di media sosialnya. Dalam unggahan Raffi Ahmad pagi ini, dirinya memperlihatkan wajah Lily, bayi perempuan yang disebut diadopsinya. Lily sendiri terlihat diapit oleh Rafathar dan Rayansa di atas kasur. Lily terlihat menggunakan pakaian berwarna pink tampak terlihat aktif saat bercengkrama dengan Rayansa. Dalam selidik pertama Lily terlihat memiliki hidung yang mancung tampak menguap saat Rayansa menyentuh pipinya. Pada selidik kedua terlihat Lily tersenyum lebar sambil mengepalkan tangannya. Dalam selidik selanjutnya terlihat Lily tertawa tatkala Rayansa menggodanya dan memberikannya pelukan. Tawa Lily semakin sumringah saat Rayansa memberikan kecupan di pipi kirinya. Dalam caption unggahan itu suami Nagita Slavina itu secara langsung memperkenalkan sosok Lily kepada semua pihak yang penasaran dengannya. Good morning universe, tulis Raffi Ahmad. Sontak saja unggahan tersebut langsung ramai dikomentari netizen. Tak sedikit dari netizen merasa senang akhirnya bisa melihat wajah Lily yang selama ini disembunyikan pihak keluarga. Akhirnya muka Lily launching, komentar netizen. Hai Lily, wajahmu udah mulai terlihat ya, welcome to the world Lily, kata netizen. Akhirnya Lily your face, komentar netizen. Di sini terlihat Lily sangat berbahagia diapit duo pangeran Andara, kata lainnya. Kok mirip banget ya MAAMA cipung Lily, kata lainnya. Masya Allah tabar Allah, komentar Dewi Yul. Masya Allah Lily cantik, ujar lainnya.